Ada rumah makan di Dusun Pandangkoan di daerah Pakem, dekat-dekat dengan Kopi Kotok. Ada rumah joglo kayak gini, dilengkapi pula dengan ayunan dari kayu. Nih, bisa untuk ayunan. Tuh. Ya, ini kayaknya lumpang kuno gitu. Nah, itu tempat makannya seperti ini. Dari kayu gitu kan. Nah. Nih. Dan ada colokan untuk ngecas HP di sana. Ada sawah. Yang ini yang joglo juga. Nah, tempat duduknya juga tempat duduk kuno. Ini untuk tempat cuci tangan. Nah, ini tempat duduknya asik loh, bisa untuk nyantai-nyantai gitu. Nih, tempat duduk kuno. Oh, ada angklung, ada bed atau lemari kecil kuno, nah, barang-barang lama, TV kayu. Ini mereknya apa ya? Srikandi Nasional. Jamu bersalin selapan lengkap. Ini apa, telepon kuno, ada piring kuno. Ini ada juga beberapa radio kuno, ada divisi cawang baru dengar. Ini apa ya, Intelix. Ini nasional, itu nasional. Ini cawang transistor, ini nasional. Cukup hijau. Nih, berkah Pandangkoan Yu Inten. Nah, ini namanya. Ada di map. Kalau sedang cerah di sana ada kelihatan Gunung Merapi. Ini ada sungai kecil di sini. Di sana juga ada tempat duduknya. Ini pohon buah apa ya, nggak tahu. Ini jembatannya dari kayu. Ini kayaknya anu deh, apa, bekas rel kayu kah? Tapi airnya pas banget ya. Turun di atas sana itu Merapi. Yang kayak gini juga. Nih, ada feedback. Kentongan juga ada. Nongkrong di sini juga enak. Langsung sawah hijau. Emang rapinya pas nggak kelihatan. Ambil makanannya di sana, menunya di sana. Wajib masker kalau masuk situ. Ada kerupuk mentari. Piringnya pakai piring seng. Tempat duduknya juga tempat duduk kuno. Ada tempat duduk juga yang di sini. Langsung sawah di sana. Coba ya. Ini warung Yu Inten. Itu menunya di sana. Dikasih di atas kapal. Gak tahu dapat dari mana. Kebiok. Ada tulisan Sugeng Rawuh. Ada tempat untuk makan namanya Jayeng. Toiletnya di sana. Ini kursi juga kuno. Oh, ada ininya juga, tempat untuk naik. Duduknya juga duduk kuno. Ini tanggal 22 Maret. Nah, di sini juga ada jamu. Jamu ada bubur. Bubur buah kuning hijau. Terus
Soto gue warungnya yuk inten. Ada bunga anggrek sedang mekar. Gerobak sapi, cuman sapinya nggak ada. Baca-baca. Ini padasan ini teman-teman namanya. Ada 7 padasan yang dipakai. Berkah padukan untuk oh, ternyata di sana juga ada tempat untuk pintu masuknya, tapi saya ini arah keluar. Matur nuwun sugeng kondur, artinya terima kasih, selamat jalan. Itu juga bisa nongkrong, sediakan payung kalau hujan. Di depannya ada kapal kayu Delman. Ini pintu masuknya. Pandangkuan itu sebuah dusun di sini. Tempat cuci tangan dan kantongan besar. Jadi ini tempat parkirnya sangat luas. Tuh, boleh teman-teman datang ke sini. Ini musola juga ada. Disediakan musola di sini. Sebenarnya merapi itu teman-teman, tapi ketutupan awan. Itu merapi. Bebas nggak kelihatan. Ini itu terdiri dari beberapa alat bajak ya. Ini alat bajak ini teman-teman tadinya. Ada pengunjung baru yang baru datang.